lagi lihat foto-fotonya Ryan Za nih. Ah, nanti aku pengen ya bikin Q&A sama Ryan Za. Jadi nanti Ryan Za yang jawab kali ya. Bisa Ryan Za nanti yang jawab Q&A bersama Ryan Za. Nah, ini sampai aku baca-bacain dulu nih komen-komennya nih buat Ryan Za. Nih, ada yang komen nih, kenapa Ryan Za bisa anteng banget nih? Sebenarnya enggak sih, dia udah mulai rewel karena dia udah bukan rewel sih, coba dia udah lebih tahu orang, jadi lebih suka nangis kalau ada orang yang dia nggak, kalau dia nggak lihat ada orang yang dia nggak kenal. Ini ada yang nanya nih, berapa banyak Ryan Za ganti baju dalam sehari? Mungkin lebih dari 3 kali kali ya. Ryan Za nggak pernah nangis, sebenarnya nangis cuman gimana ya? Ya gitu aja nangisnya, nggak yang sampai gimana gitu. Berarti ya bersyukur aja, alhamdulillah. Berarti dia nangis kan pasti minta sesuatu, berarti kepenuh yang dia minta tuh terpenuhi gitu. Ryan Za kalau nyusu banyak nggak sih? Banyak lah, ya maksudnya sesuai dengan umur dan kebutuhannya sih sebenarnya, bukan yang banyak banget juga sebenarnya enggak. Ya cukup lah, yang penting kan sebenarnya indikasinya cukup apa namanya, banyak apa enggak, cukup apa enggak itu kan dari naiknya berat badan dan juga si apa namanya, buang air kecilnya gitu. Kalau buang air kecilnya bagus terus warnanya juga bagus, berarti dia enggak kurang cairan gitu. Ini ada yang nanya nih, bagi-bagi tipsnya biar asinnya banyak. Alhamdulillah sih aku tuh bukan yang banyak banget, banyak sih cuman cukup aja yang paling penting. Mbak Gigi makan apa sih biar ASI-nya banyak? Sebenarnya yang paling penting sih sebenarnya cairan gitu kan, karena ASI itu kan dari cairan. Ada sih booster, minum booster juga, terus makan juga yang cukup dan yang lengkap, dan yang pasti harus minum air mineral yang banyak karena kan ASI itu kan dari air. Jadi kalau misalnya kita makan tapi kurang minum juga biasanya jadinya seret gitu. Terus makan sayur-sayuran juga. Aku banyak juga minum air mineral, itu penting banget buat pejuang ASI. Dan penting banget minum air mineral yang cukup gitu, karena kan ASI itu kan terbuatnya dari air. Jadi kalau misalnya kita makan yang banyak, udah minum booster tapi gak ada, kurang cairan, kurang minum air mineral, ya gak akan bisa jadi ASI juga gitu. Dan kalau aku sih gak bisa sembarang pilih air mineral, harus kalau aku sih pilihnya galon air mineral karena pasti terjamin bersih banget. Nih, aku buktiin. Gimana gak mau yakin nih, galonnya aja bening banget nih. Kelihatan banget kejernihan air di dalamnya. Kenapa bisa bening? Karena galon mineral itu adalah galon yang selalu baru. Jadi ini bukan galon yang bekas ya. Gak mungkin lah masa pakai yang masih pakai yang bekas-bekas. Kalau sekarang sih aku lebih pilih kayak di negara maju. Jadi pakai galon yang bening-bening kayak gini nih. Dan yang paling penting tutupnya kedap-kedap. Terjamin bebas dari kontaminasi debu, kotoran dan juga virus. Makanya kalau aku sih ya, kalau kita sayang sama keluarga ya kita pilihnya yang galonnya yang zaman sekarang. Galon zaman sekarang yang bersih dan sehat, cuman galon lebih mineral. Alhamdulillah segernya emang beda. Jangan lupa tips dari Mama Gigi, jangan lupa mencoba. Dah, aku mau ke atas dulu. Yep, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini dulu bos aku di salah satu stasiun TV di daerah Kuningan. Tapi sekarang bukan bos aku lagi, karena beliau udah jadi menteri. Ini senior kita sama-sama di bidang entrepreneur. Ah, tuh beliau tuh, udah datang tuh. Ah, jadi beliau udah datang, beliau juga bapak basketnya Indonesia. Beliau juga yang support waktu itu, kasih semangat buat ayo runs basketballnya. Hebat kan? Seneng gak? Kalau menteri datang dulu basket. Assalamualaikum. Wow. Waalaikumsalam Pak Erik. Pas aku lagi opening Pak Erik, bener nih. Bilang jam segini bener tepat waktu, untung aja saya udah datang duluan. Pak Erik, mobil.
Tuh, aku suka mobil tuh, Mini Cooper klasik, Pak Erik tuh. Kebetulan nih, Pak Erik. Ada berapa? Apanya? 3, 2, 4. Ya, ada beberapa lah, Pak Erik. Tapi aku beli Mini Cooper ini. Mini Cooper. Ini Morgan. Ini Morgan, Pak Erik. Ini mesinnya asli. Dalamnya. Ini mesinnya asli. Dalamnya asik, Pak. Bisa dibuka. Kita semakin berumur sukanya mobil klasik sekarang, Pak Erik. Saya juga senang mobil klasik. Oh, kalau Pak Erik mah. Tapi cuma 4. Porsche 356. Oh, gini Pak Erik, lihat dalamnya dong. Jadi ini kalau ini mobilnya gayanya klasik, tapi mesin BMW Z4. Oh. Jadi kenceng, ini mobil kenceng banget. Jadi mobilnya Morgan. Jadi kalau mobil klasik Morgan, ini mobil VW. Mobil BMW, mobil Mini Cooper sama ada BMW almarhum papa saya dulu. Oh. Masih saya simpen almarhum papa masih saya simpen. Kalau saya mobil klasik dulu pernah koleksi. Ya. Cuman Mercy aja. Oh, Pak Erick punya Mercy. Tapi terus Pak Erick ada terus Rolls. Terus BU. Ada Pak Erick ada Rolls 2006 dulu. 2006 BU. Jadi kita jual-jualin. Aduh. Belain usaha nanti kita cerita. Wah, berarti. Jadi sekarang yang di-keep cuman yang 280 Mercy. Yang Mercy tahun 69. 69 67 lupa. Tapi Mercy tua itu tambah lama naik, Pak Erick. Dan cuman kalau favorite sebenarnya satu Porsche yang 356. Iya. Ya, yang tua tuh. Terus yang Mercy Gullwing. Wah, itu berat. Sama itu. Corvette yang sampingnya putih. Oh, Corvette itu. Yang sampingnya putih tau enggak? Yang itu. Itu tiga favoritnya tuh. Ada semua dulu Pak Erick. Enggak punya. Enggak punya. Tapi nanti katanya di Bali ada. Di Bali ada. Nah, di coba kita lihat ya, coba kita lihat-lihat. Yang udah kesana Pak Bamsud udah kesana waktu itu. Abu Loko udah kesana. Bagus kualitasnya. Bagus. Aku ambil satu kemarin tuxedo. Jadi emang dia merakit bener-bener itu bener-bener pure orang Indonesia. Bagus juga. Boleh. Nanti kita dukung ke Bali. Tapi ini bagus banget nih kondisinya. Ini bagus Pak Erick. Ini bagus. Tapi ini kan tahunnya baru. Cuman ini kalau kita mau vintage-vintagean bisa. Iya, bagus. Mini Cooper saya juga ada. Tuh Mini Cooper, PW. Lucu-lucuan aja Pak Erick. Saya udah foto tadi sama Pak Erick. Jadi kalau saya mau jual nih, Menteri BUMN udah foto sama saya. Kita nggak usah gede-gede ini Pak Erick. Ini Mini Cooper, ini mahal, masih bagus. Bagus ini. Bagus. Power steering, udah power steering. Ini klasik. Ini mobilnya ini. Ah, tahu nih. Mobil siapa Pak Erick? Andre bukan? Iya benar. Ini mobilnya Andre. Andre nggak punya duit katanya kemarin jual ke saya. Masa dia nggak punya duit? Bohong banget. Bohong. Nah itu rumah lagi bangun Pak Erick. Tapi kantor di sana. Kantor sementara di tengah gara-gara di COVID. Kantor. Nah ini kantor. Oh. Jadi ini rumah. Ini satu rumah. Ini sementara tadinya rumah Pak Erick. Cuman gara-gara COVID. Jadi waktu itu aku pindahin semua di sini. Oh itu nanti rumah ini disambungin ke sini. Sambung ke sini apa sambung ke sana juga? Semua, cuman ini pindah. Jadi nanti kantor udah ada kita udah beli. Enak. Ini rumah Pak Erick. Ya siapa tahu Pak Erick mau isi sumbang buat isi rumah saya kursi Pak Erick Tohir. Sama ATM gitu ya. ATM Pak Erick. Sekarang udah proper dan boleh dipakai semua warga Andara. Oh ini. Jadi udah boleh dipakai sama semua warga Andara. Sama orang kantor aku lumayan banyak juga. Ya, ini Pak Erick masuk sini nih. Kita kagetin Pak Erick, tapi ya berantakan sih Pak Erick. Wah, ini sebenarnya gara-gara COVID jadi pindah sementara di sini, di kantor di sini. Disidak sama Menteri BUMN. Assalamualaikum. Hei, kerja yang bener nih. Ini kan lagi libur aja Pak Erick tuh. Biasanya mah. Itu langsung pada lari kan apa? Hei, yang bener nih. Tuh, lagi lalu pada takut tuh. Kaget kali Pak Erick, disidaknya mah. Tuh, langsung pada. Jadi ini biasanya waktu itu gara-gara COVID, kantor pindah ke rumah semua, tapi malah jalan home industry. Yeah. Yang tadinya itu rancu cuma 4 orang, Pak Erick. Sebelum COVID itu cuma 4 orang, sekarang udah hampir 500 orang. Jadi total 500 orang sih. Tapi nggak di sini, animator kita ada 300. Paling banyak animator. Animator di Semarang ada 150, di sini ada 100 lebih juga. Terus ada orang-orang kreatif, ya total udah 400-500 dalam 3 tahun. Alhamdulillah. Pembukaan lapangan kerja luar biasa saat COVID. Bener Pak Erick. Penasehat. Gila lu salaman sama menteri lu. Gila. Lu doang berarti yang beruntung. Lu libur masuk. Nah ini Pak, yang libur masuk dia doang Pak. Oh Pak Erick kan lihat studio kita Pak Erick. Ini studio tapi berantakan sih. Cuman kita ini kelihatannya dari luar keren Pak Erick. Padahal apa home industrinya gini. Ini aja ruangan sekecil gini Pak Erick. Ini bisa menghasilkan luar biasa. Jadi kita bagi tiga nih studionya Pak Erick.
ini satu. Iya. Ini bisa pindah kamera kedua ke sini, ya, ketiga sini, ya, gitu. Ya. Kamera sekarang pakai gini-gini, alat gini-gini udah bisa jadi, Pak. Udah jadi sekarang. Jadi sebenarnya COVID ini memaksa kita untuk lebih kreatif lagi. Memang berubah. Dunianya berubah sekarang. Nah, emang ini luar biasa. Coba kebayang enggak 2000 kita sama-sama 2000 berapa? Oh, sama Pak Erick dari 2012 13. Iya, 2013 lah. Iya, 2013 2012. Ya, itu Facebooker dulu Pak Erick. Itu yang sekarang memang berubah. Sekarang akhirnya lebih terdesentral. Benar. Bukan sentral, desentral. Sekarang pemilik-pemilik media itu individu. Benar, bisa gitu ya perkembangannya. Ya, sekarang aja nih, coba kita bilang. Tadi berapa? 500. 500. Dulu pegawai Antv itu 1100-an. Banyak banget. Udah setengahnya. Iya. Ini editing aku aja di sini aja Pak Erick segede gini. Tapi nanti kantor kita lebih proper lah. Iyalah, nanti pas sudah IPO doain Pak Erick. Ini kan nah di sini Pak Erick. Ini gini coba. Bisa tidur di sini. Ini editor aku. Ini aja bisa pas-pasin 1 2 3 ya, 4 ya. 5 6 7 8. Ya. 8 komputer ini udah bisa ngerjain sehari tayang 3 4 konten Pak Erick. Home industry. Mereka tidur di sini, mereka tapi semangatnya luar biasa. Kebersamaan lah. Itu dia, Pak Erick. Jadi kita membangun ekosistemnya tuh benar-benar kebersamaannya nomor satu. Ya, ke keluarga. Jadi nyambung nih Pak Erick ke rumah. Jadi rumah yang sebelah lagi dibangun. Ini nanti akan jadi rumah sebenarnya. Cuman udah keenakan lah. Nah itu si Abrar tuh Pak Erick tuh. Siap. Mana sehat-sehat? Sehat Pak. Libur-libur pada masuk ya. Siap, Pak. Iya. Selalu, Pak. Kita selalu masuk. Kepaksa. Wah, gue tegang nih kalau ada Pak Erick. Takut dia. Gimana, Pak? Jadi, suasana kantor. Siap, Pak. Enakan yang proper atau yang lebih suasananya relax? Kan kalau proper tuh kantor jamnya pas, waktunya pas, ruangannya juga. Ya rapi, tersetting, pakaiannya kadang-kadang kantor. Atau yang bebas seperti ini? Bebas Pak. Sekarang eranya bebas ya? Eranya bebas Pak. Anak muda lebih dinamis. Kalau kerja kita nggak harus di depan, benar-benar depan meja, depan komputer. Tapi kita bisa dimanapun Pak. Tapi kan apa yang membuat itu menjadi sebuah kebersamaan itu apa? Wah. Bos Raffi Pak. Yang oh Bos Raffi. Itu jadi kebersamaan. Jangan sosok ngomong gitu. Ini bukan menjilat kan? Bukan. Gak ada galak-galaknya sedikit. Kalau galak sih mungkin apa ya bisa dibilang apa namanya nggak terlalu. Oh gitu. Kapan gue marah? Ya, kalau saya bilang nggak terlalu galak. Gitu. Jadi yang memimpin kalau ada sesuatu tidak on time atau standarisasi kualitasnya di bawah itu siapa nanti? Ya arahannya dari Bapak Raffi Pak. Biasanya kita seminggu sekali itu evaluasi. Okay. Seminggu sampai dua minggu sekali. Itu evaluasi. Kuncinya. Bahwa rapat mingguan ya. Dimanapun berada, ya. Ya apalagi kan sekarang work from anywhere. Iya kan? Itu tapi kuncinya itu harus ada. Karena saya juga melakukan yang sama juga di Kementerian BUMN. Apakah rapat mingguan, rapat bulanan, dan setiap progres kita harus pantau, kalau enggak telat semua. Karena mohon maaf, bangsa kita itu sangat kreatif. Yang kurang apa? Yang kurang disiplin. 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 Coba kita lihat, apakah kualitas kita sama Korea dan Jepang kalah? Enggak. Tapi manajemen dan disiplinnya mereka jauh lebih bagus dari kita. Nah karena itu sekarang kita harus dorong sama-sama. Ya, kita harus rubah karakter bangsa kita untuk supaya apa? Lebih kompetitif. Karena sayang, market yang besar ini nanti akhirnya diisi oleh konten orang. Padahal kreativitasnya kita nggak kalah. Coba kita lihat. Nah, cuman itu yang kita harus kita dorong supaya menjadi tadi. Kita punya market yang memang kita bisa isi dengan konten kita. Oh, jadi semacam Indonesian wave gitu ya Pak? Jadi harus. Ya kalau Korea bisa. Iya, iya. Tapi keren Pak Erick, kemarin saya baru main kayak ini Pak Erick, Sarina Tamrin. Nah. Itu aja gua kaget loh. Pak Erick, itu kan sama. Itu coba gua siapa yang kenal Sarina? Coba kita bikin research. Yang kenal Sarina, saya rasa udah terlupa. Kakek saya sama ibu saya. Iya. Tapi sekarang anak-anak muda sekarang berbondong-bondong. Paling gak Sarina tahu. Tapi keren Pak Erick, itu juga salah satu bukti bahwa sesuatu hal yang maksudnya usianya tua ya, tapi kok diregenerasi dengan style sekarang jalan. Sama, kita di BUMN apa? Utamanya kita bangun apa? Akhlak pertamanya. Akhlak kultur. Ada panjangannya akhlak. Iya kan? Akhlak ada panjangannya. Amanah. Ayo tebak-tebakan. Amanah. Amanah.
kakaknya. Kompeten. Yes. Kompeten. Kenapa? Amanah bagus kan dipercaya. Teras. Harus. Tapi harus kompeten. Betul nggak? Terus apa lagi? Itu harmonis. Nah, wih, sama di kantor. Coba, ini duduk berempat. Ya kan? Yang duduk di sini kentut melulu. Sebel enggak? Sebel. Ke sana lah gitu. Betul enggak? Iya. Ya kan harus loyal. Loyal itu jangan disalahartikan apa loyalitas buta, tapi loyalitas kepada produk, kualitas, waktu, pimpinan yang baik gitu kan? A-nya adaptif. Kenapa harus beradaptasi? Yang terakhir, yang paling penting tadi udah sebutin kolaboratif. Itulah yang kita mau bangun sekarang. Akhlak benar itu. Ya kan? Boleh juga dipakai di sini kok. Nggak perlu dipakai ini tuh. Itu milik semua dong. Milik semua. Jadi semua. Tapi pergerakan itu yang kita harus dukung. Semua company, semua anak-anak muda bisa gitu. Rans berakhlak. Akhlaknya jadi emang berakhlak itu. Loh, akhlak itu memang dari dulu udah ada. Udah ada. Tiru dan modifikasi, Pak. Iya kan ada. Itu bukan sesuatu yang dimiliki. Oh, harus ini si ini. Enggak itu. Tapi itulah kunci-kunci pembangunan kultur sebagai bangsa. Korea sukses pembangunan. Jepang yang hancur setelah Perang Dunia Kedua. Apa? Kultur. Nah, kita yang harus bangun transformasi kebangsaan kita harus ada didasari tadi dengan yang namanya karakter atau kalau saya bilangnya akhlak. Sama di sini, betul kan? Makanya tadi saya tanya, bosnya gimana? Oh, baik ini. Tapi juga ada juga menjaga disiplin kebersamaan. Jadi saya mah senang sekali lah kalau tadi yang tadinya konglomerasi sekarang itu sudah terpecah menjadi banyak perusahaan-perusahaan pendukung. Jadi kuenya banyak. Jadi kuenya banyak. Kuenya banyak. Ini daging semua nih yang diomong ini. Jadi iya. Pas banget nih. 9 SKS nih. Siap. Udah Pak Erick, ntar mereka kepinteran. Nanti dulu Pak Erick kita kesini aja. Ini nembus ke rumah. Terima kasih Pak Erick. Terima kasih Pak Erick. Jadi ini. Ya ini tadi aku kosong Pak Erick. Jadi ini nembus langsung. Makanya ke Nandita, ke saya mereka. Oh ini tembus. Ditembus. Nah ini nembus ke rumah. Jadi lu pasti setiap hari ada makanan, mereka sejahtera, Pak. Jadi makanya 24 jam, tim itu bisa ngetop saya ngerjain konten. Mereka suka kerja di sini, mereka bisa kerja di sini. Selalu ada makanan, Pak. Kayak ini enak juga. Apa ini? Kokasuki. Kokasuki. Jadi ini nembus lah. Nah itu gigi. Ini nembus lah ke... halo. Ini biasanya... Ini apa? Ini dikasih kemarin ada kado hadis gitu. Nah, tapi ini buat ini juga. Buat. Nah ini anak-anak bisa kerja di sini juga, mereka udah luar biasa ya. Jadi nembus lah ini ke rumah saya, Pak Erick. Sebuah kultur yang baru. Ini kultur yang baru, Pak Erick. Tapi dimana tetap apa punya manajemen, tapi kulturnya itu berubah memang. Tapi sebenarnya kalau buat saya nggak baru, Pak. Karena dulu mama gigi. Itu mama aku itu kan single parent. Jadi cita-citanya pengennya tetap deket sama anak tapi bisa kerja. Jadi akhirnya rumahnya dia itu jadi rumah kita tuh jadi kantor. Persis kamar mama sebelahnya kantor. Jadi ketemu anak bisa, kerja juga tetap bisa. Itu cita-cita aku. Jadi dari waktu itu kayak kalau mau kerja mau di rumah aja. Kekuatannya wanita. Gitu. Itu yang laki-laki mesti aku. Iya benar. Bayangin dia bisa berusaha, bisa mendidik anak secara bersamaan. Benar. Melayani kita lagi. Nah, kita. Bukan loh. Bener, ya. Oh, Pak Erick harus masak ini sama gigi. Pak Erick, bukan di depan. Oh, ini. Kalau itu Pak Erick mau masakannya yang gigi spesial dong. Atau yang spesial iya. Dong. Aku udah siapin. Saya sama Ryan Zer nanti dipeluk sama Pak Erick tuh. Tinggal aku masak. Jadi nembus kalau tadi Pak Erick datang dari sini. Jadi rumahnya itu berbentuk L, Pak. Di sana ada lagi jadi kantor di sebelah kiri ada lagi. Di seberang ada lagi, jadi di sini rumah ada yang bagian fashionnya, jadi di sini semua. Ini judulnya live cooking. Nah, ini kalau kita bikin syuting di sini, Pak. Jadi live cooking. Oh. Tadi live di sana. Jadi every spot is in the corner ya. Nah, buat ini ya. Bisa kayak kerja, Pak. Pak Erick bisa masak nggak? Saya dulu masak. Dulu. Kan waktu di Amerika, oh iya, nggak mungkin nggak masak. Oh iya, aku juga dulu belajar, dulu tadinya nggak berani, anak manja. Nggak bisa ngidupin kompor, tapi karena aku kuliah di Australia, jadi mau harus bisa biasanya masak. Biasanya bisa. Sambil masak, sambil ngobrol, Pak Erick, aku penasaran BUMN
sekarang banyak Pak Erik berubah semuanya. Apa sih yang membuat Pak Erik bisa sekarang? Ya, aku salut sih Pak Erik. Maksudnya BUMN kan apapun dari dulu nih setiap orang, ah kalau merubah BUMN itu kan gak gampang. Nah, karena kan mengakarnya udah ibarat. Soalnya, mohon maaf Pak, kalau dari dulu kan, aduh mau kerja di mana? Ah, takut kan nanti gue. Ya, Pak Erik bisa babat semua. Tadi, apa aku di situ gitu kan Pak? Memang ada 4 perubahan dasarnya. Tapi yang tadi manusianya. Tidak mungkin transformasi itu tidak dilakukan dari transformasi manusianya. Itu yang kita, kenapa sekarang kita dorong yang namanya karakter, akhlak, dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, kembali, ini zaman berubah. Artinya apa? Dengan perubahan zaman ini kita harus beradaptasi. Makanya perubahan bisnis model. Itu yang paling penting. Contoh, di Pelindo, kita tahu logistik kita tuh mahal. Ini biaya transportasi ini mahal. Iya kan? Tetapi apa? Masing-masing pelabuhan dipakai lagi masing-masing wilayah, itu rumit sekali. Sekarang dengan dijadikan satu Pelindo, satu atap besar, itu yang kita bongkar apa? Bukan wilayah, tetapi jenis kemampuan. Tapi SDM-SDM-nya juga kita salut, maksudnya Pak Erik melompat. Iya. Memang mereka udah punya, ya bukan orang lama, tapi orang, ya maksudnya orang yang udah pernah, betul, orang profesional-profesional beneran sayang tapi, ditarik di BUMN sekarang. Terus, paling penting juga nih, nomor 3. Cuan. Bottom line. Iya harus cuan. Masa? Sekarang cuan semua nih. Mau begini. Benar. Pak, maaf Pak. Rugi. Iya sama aja bohong. Tidak ada perusahaan itu dibuat untuk rugi. Nggak betul, boleh. Pak. Nah jadi apa? Tolak ukurnya. Ruginya. Kenapa? Jangan rugi. Untung. Tapi nggak boleh lupa. Iya. Yang namanya ekonomi itu nggak bisa sendirian. Jadi. Makanya kita juga akhirnya bangun apa? Yang namanya ekonomi kerakyatan. Di mana program-program BUMN juga tetap membangun yang namanya ekonomi kerakyatan. Nah itu yang kita coba. Saya udah jadi belum nih? Udah silakan duduk, nanti aku coba dulu. Silakan kita tinggal duduk nih Pak Erik. Cobain dulu. Aku ambil Rayanza sayang biar di foto Pak Erik ya. Aduh, sayang banget. Oh itu 3 menit. Tengah. Udah kenal sekarang sama papanya. Kemarin ngobrol sama papa. Lama banget ngobrol sama papanya. Wah ini nih. Ah, ini Pak Erik nih. Ari doain biar sukses. Halo. Anteng banget ini. Anteng enggak, Pak Erik? Hah? Ya. Tadi belum ngerti sih, Pak. Pak Erik di sini dong. Pak Erik di sini. Kalau ini sih kalau tetap kalau ini nangis loh. Ini anteng loh. Ini anteng. Dia kayak saya bawa orangnya pasrahan. Atau kita enak ya ngempoknya ya. Kucuk-kucuk kangen gendong-gendong gini. Wah, kayaknya kode nih Pak Erik. Kode nih. Gimana Pak Erik makanan? Ada kopi. Waduh. Jujur Pak Erik, jujur. Enggak enak. Sumpah, ini jadi bukan Indonesia ini. Ya, fusion lah. Iya kan? Ini lebih agak Jepang-Jepang gitu lah, Jepang Asia lah, Pak. Lebih enak lagi tau enggak, Pak? Pakai apa? Kasih bawang putih goreng. Oh iya. Wah. Wow. Ya, ya. Jadi jelas saya ngerti makanan ya. Saya tahu makan doang, Pak Erik. Tapi kan kalau dulu kan Pak Erik sebagai pengusaha kan pasti ya maksudnya sibuk, tapi kan enggak sesibuk sekarang. Pengabdian ke balai negeri kan pasti udah keluar kota-kota. Pasti istri ketinggalan, Pak Erik, maaf. Itu. Pasti istri kan sering ditinggal. Anak-anak juga udah mulai-mulai protes ya. Kalau dulu kan pasti waktu akan lebih banyak sama keluarga. Terus terang dulu saya itu Sabtu Minggu sangat tidak mau untuk kerjaan. Itu benar-benar Sabtu Minggu saya di rumah sama keluarga, ya kan, spend time with them gitu loh ya. Benar-benar kita jaga lah. Lalu Asian Game. Oh, mulai awalnya nah, Asian Game agak kena-kena tuh Sabtu Minggu, tapi kita bisa nyolong Senin karena kan waktu itu ngantornya ya kita lepas total buat Asian Game. Enggak mungkin kita ngerjain Asian Game tinggal 18 bulan di Sambi, maksudnya. Bulan tuh? Iya, kerja kanan kiri enggak mungkin, itu harus full time. Nah, jadi udah mulai keganggu. Jadi kita cari hari-hari. Nah, kalau sekarang jadi pejabat publik keganggu banget. Jadi benar-benar waktunya itu ada libur ya? Udah nggak ada libur. Tapi saya tetap colongan. Makanya saya terus terima kasih lah kepada istri dan anak. Itu enggak, itu penting. Karena kenapa? Percaya sama saya deh. Itu justru yang membuat kekuatan kita sendiri. Jadi itulah kenapa kalau saya percaya keluarga itu kekuatan daripada makanya kita. Makanya saya kamu support gitu. Aku ya. Kemanapun aku melangkah ya.
kalau aku di luar kota ada kerjaan belum pulang-pulang ya, jangan ditanya, cepat pulang, didoain semoga kerjaannya lancar. Aku nggak pernah melarang-larang kamu kan? Iya saya. Ketawanya gitu ya Pak. Tapi yang bikin aku ini Pak Erik, ya, misalnya kan aku sekarang pengusaha gitu, ya kan zamannya kita atau Pak Erik jadi pengusaha stop-stopnya sama saat menjadi Pak Erik politikus kan mungkin kinerjanya akan sama menjadi yang profesional waktu itu mungkin Pak Erik. Nah, kalau posisi saya dimanapun saya berada, saya selalu berbuat terbaik yang saya bisa lakukan. Yang kedua, saya bekerja secara profesional dan pakai hati. Itu paling penting. Itu. Tapi kan kalau sekarang saat di politik kan pasti ada musuh, ada nih Pak Erik. Kalau dulu jadi pengusaha kan netizen-netizen kan nggak akan. Oh sekarang kan ada nih Pak Erik pasti. Loh, kan pusing nggak Pak Erik menghadapi itu? Saya rasa apang dimana makan haters, lovers, yeah. Itu kan bagian dari demokrasi. Oh, itu bagian dari check and balance. Benar, gitu. Berarti ya kan? Pak Erik. Ingat loh, ingat. Saya suka bilang sama generasi muda, jangan kalian itu cepat berpuas diri karena merasa udah pintar, nggak mau upgrading, nggak mau belajar lagi. Setuju. Ini zaman berubahnya cepat. Dikit-dikit mintanya healing, dikit-dikit healing. Yeah. Nah, yang kerja bentar healing gitu kan Pak? Iya. Terus yang kedua apa lagi? Nih, sama juga. Jangan kita juga ketika diajak omong orang, dikritik orang, di pekerjaan ya, belum tentu di kehidupan bermasyarakat. Oh langsung, wah nggak bisa, nggak bisa. Eranya udah berubah juga. Gitu. Dan yang paling penting juga, jangan menghindar dari masalah. Masalah harus dihadapi, seberat apapun. Kalau menghindar, kenapa ketemu lagi tuh masalah, nanti nunggu di sana. Itu yang kita harus lakukan. Tapi ini enak banget loh. Hmm? Enak. Beneran, Pak? Kayak Pak kan Bapak Basket Indonesia. Oh, ini kan? Tahu, saya. Apa? Kayak apa? Kayak apa? Nanti saya bisikin. Jadi basket. Basket, ya gimana, Pak? Kayak kita mau ada pilihan. Ya, tapi gini, membangun apapun pasti naik turun sama kayak usaha. Pasti, betul enggak? Benar. Ya kayak basket itu enggak mungkin langsung bisa menang. Karena tadi sama kayak membangun perusahaan di Ras. Tadi kan pemainnya, pelatihnya, ya kan mentalnya. Okay. Nah, saya di basket kan juga naik turun. Tahun pertama 1999 Satria Muda juara. Enggak tahu bisa juara. Bayangin pemainnya cuma 7 orang. Tujuh orang, 12 tapi yang bisa main cuma 7. Dan itu lucunya setiap pertandingan ada hero-nya. Tiba-tiba pemain yang ini jarang dipasang main, nembak-nembak masuk melulu. Ya itu kan ada chemistry penting ya. Nah, itu. Terus berapa tahun kemudian setelah juara, berapa tahun enggak juara-juara? Sampai 2003 atau 2004 per tahun. Tiba-tiba dapat chemistry pemain-pemain muda kita bangun juara berturut-turut 6 kali. Terus nggak juara lagi, SMA. Terus juara lagi, tapi naik turun. Ya muter, semuanya kan bola di mana pun. Loh iya, nggak mungkin bener. Didominasi oleh, itu nggak akan menyehatkan industri. Iya kan? Semua-muanya sih, mau jualan apa aja ibaratnya ya. Harus ada persaingan, kalau nggak ada persaingan tapi berat. Tapi basket sih di Indonesia bersih Pak, karena kita kan runs, bener-bener kita kan mengalami Pak, bener-bener semuanya. Ya, semuanya bersih lah. Semuanya bersih, real lah, real bersih. Ya, karena prinsip, kalau di kita membangun sesuatu itu, jangan sampai ada permainan di lapangan. Betul, itu kan yang sering terjadi dulu. Iya. Makanya itu kota besar ya. Ya kita harus jaga. Kenapa? Kalau sebuah industri olahraga mau maju, tapi ada permainan di lapangan, akhirnya itu nggak akan meledak. Dan itu akan menurunkan animo. Nah ini yang kita harus jaga. Gitu. Tapi sekarang bisa lah Indonesia mah, tapi kalau lo sama dipegang sama Pak Erik yang modern-modern ini jalan lo saya. Thank you lo. Makasih Pak. Mau nama Pak? Masih ada? Nanti habis udah selesai. Kalau udah selesai kamera baru nambah ya. Udah kan? Udah. Terima kasih banyak Pak. Thank you ya. Thank you ya, salam. Baik, lo mau bekal ini. Gak apa-apa dong. Nanti kalau mau kapan lagi tinggal telepon. Thank you. Hey, thank you ya. Pak Erik, aku kasih. Salam buat istri semua. Ya, selamat semua ya. Selamat agak semua. Pak Erik, makasih ya udah mampir. Thank you. Jadi itu Pak Erik untuk BUMN Badan Usaha Milik Negara, aku Badan Usaha Milik Negara kita. Jadi aku kerja buat istri lah. Digital ya.